This morning, many farmers of Ngadiprono sub-village in Temanggung Regency do not go to work their fields. Beneath those bamboo trees, they send their tables, displaying their goods, and waiting for someone to come and buy whatever they sell. This place is called Pasar Papringan, Javanese words for market in a bamboo forest. It is indeed situated in a bamboo forest, and indeed the market itself is all about bamboo. Karo banyu, badok. Badok banyu. Wedang pring itu wedang apa toh? Wedang saking godong pring. Napa? Wedang saking godong pring. Godok banyu. Pinten ini? Pinten? Dua. Dua kepo ya? Tambah gula batu sama madu ditambahkan cengkeh sama kayu manis sedikit. Wah, anget itu. Iya. Sama ini sari dari daun pringnya. Mengeluarkan racun dalam tubuh. Kalau inisiatornya dari komunitas sepedagi, yaitu dari Pak Singge. Jadi saya sebagai ketua komunitas mata air di Ngadiprono ini, kita berkolaborasi bersama-sama untuk membangun Pasar Papringan yang di sini. Jadi inisiator atau pelopor dari Pasar Papringan sendiri dari sepedagi, dia juga sampai sekarang mendampingi kita komunitas lokal yang di sini untuk bersama-sama menyelenggarakan acara kegiatan Pasar Papringan. Udah benar lagi sih. Ya, jadi Pasar Papringan tujuan untuk konservasi kebun bambu. Jadi kita bambu yang merupakan material masa depan yang dibutuhkan sehari-hari, kita ingin itu bisa lestari. Jadi kita memanfaatkan kebun bambu untuk menjadi ruang di sana. Masyarakat bisa menjual hasil karyanya dari mulai makanan, kerajinan, kemudian hasil pertanian, jadi meningkatkan nilai tambah dari kebun bambu sendiri, sehingga harapannya dari Pasar Papringan ini kelestarian akan kebun bambu itu bisa terjaga. Here, bamboo is used for various purposes, even for the currency. And here, the only way to trade is by using local currency, which is pring, a Javanese word for bamboo. One pring equals 2,000 rupiah. Berapa? Tukar uang kelipatan 20, 1,000 ya? Iya. Berapa ya? 4,000. Ini satu pringnya sama sepuluh. Ayo. Terus bapaknya mau nuker berapa? 50.000 aja. Aja mau nuker? Berapa? 100 rupiah. Nanti balikin bisa. Bapak bisa dikembalikan ke rupiah, tapi bisa buat barang selanjutnya. Oh. 50.000 aja. Oh, itu tepat loh. Yo. Oh, nanti resisnya nggak bisa kembali ya? Ini udah banyak. Bisa kembali. Thank you.
Tunggal niki kalah kali pring. Sing niki kali pring 4 pring. Yang di sini kita mulai itu buka tanggal 14 Mei 2017. Ya, dilaksanakan tiap Minggu Pon dan Minggu Wage pukul 6 sampai 12 siang. The market takes place every Sunday Pon and Sunday Wage. It is common for the Javanese to have their market days by overlaying Gregorian calendar days with Javanese calendar days. The latter is a lunar calendar and has a cycle of 5 days in a week. Pon, Wage, Kliwon, Legi and Pahing. This leads the market with 21 operational days within a year. Ya, dari pertama buka mungkin pengunjung sekitar 1.500 orang. Nah, ya alhamdulillah terus meningkat. Sekarang sudah stabil. Dari rata-rata pengunjung sekitar 2.000 sampai 3.000 orang tiap pasarannya. Iya, lihat kelinci kakak. Sama mam ya. Tak suami ya. Ini ada walau. Ya udah, apa aja? Pisang sama walau aja. Oh iya. Berapa ya, Mbak? 2 pering. Semalam hujan ya, Mbak? Semalam sini enggak tuh kayaknya. Saya diomongnya dia hujan. Oh, sini enggak. Kamu nginep di sana? Dari mana, Bu? Dari Bandung. 2 pering ya, Mbak? Iya. Kakak saya bawa sendok sendiri. Oh, udah. Iya. Aku makan sama Dila ya. Ayo, Dila, makan yuk. Ya, jadi ini karena memang misinya adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi yang jualan di sini, yang kegiatan di sini itu masyarakat di Dusun Nganti Prono, di dusun sebelah. Jadi memang istilahnya kita ingin apa yang kita lakukan untuk masyarakat juga. A market it is, but unlike any other market, you can hardly find any local villager to be here as a buyer. Then a tourist attraction, it is more likely. For the visitors, spending their bamboo chips on traditional foods and other local products is just a part of the fun. Enjoying the atmosphere of an old-style Japanese village life is the true pleasure.
After such stroll, one can easily realize that something is missing in this market. Something that can be found in abundance in any other market, either modern or traditional, is here almost completely absent. Ya, ini mengusung konsep memang kita meminimalisir penggunaan plastik, jadi dalam rangka untuk istilahnya tentang movement, tentang ramah lingkungan, jadi pasar ini selain bersih juga meminimalisir penggunaan plastik. Jadi kalau datang sini belanja, nanti ada keranjang belanja yang dibuat dari bambu, dibuat oleh masyarakat di sini, nah kita memang meminimalisir penggunaan plastik gitu. Bisa kak? Bisa, ini lebih oke. The market is scheduled to close at midday. But in such a busy day, they don't really need that much time to have their product sold out. Thank you.